kabar pemirsa, tapi pun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah secara simbolis melepas pendistribusian logistik pilkada untuk 28 kecamatan. Informasi ini akan kami hadirkan dalam Sigar 7 edisi hari ini. Bersama saya Rosla Avenia, kita ikuti Sigar 7 selengkapnya untuk Anda. Umum Kabupaten Lampung Tengah secara simbolis melepas pendistribusian logistik pilkada untuk 28 kecamatan, ditandai pemecahan kendi dan pelepasan armada angkutan logistik. Pelepasan alat kelengkapan pemungutan suara pilkada 9 Desember untuk 28 kecamatan se-Lampung Tengah di halaman kantor KPU Sabtu siang dilakukan oleh Ketua KPU Lampung Tengah Irawan Indrajaya, disaksikan Bawaslu, Kapolres, dan Komandan Kodim. Di 28 kecamatan kita mulai. Untuk tahap awal, armada angkutan logistik diberangkatkan menuju 6 kecamatan di wilayah timur Lampung Tengah, yakni Kecamatan Rumbia, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Bumi Rabung, Kecamatan Seputi Surabaya, Kecamatan Bandar Surabaya, dan Kecamatan Bandar Mataram. Pengiriman logistik dikawal anggota polisi dari Polres Lampung Tengah dan Kodim 0411. Kita secara simbolis launching alat kelengkapan TPS di 28 kecamatan dari kantor KPU. Nah, kemudian setelah ini nanti berjalan, yang akan diteruskan pengiriman logistiknya ke kecamatan yang lain selain daripada Rumbia, Putra Rumbia, Bumi Nabung, Bandar Mataram, itu nanti kita akan digerakkan logistik itu dari gudang Prosida. Yang pertama di tingkat kecamatan pengamanannya kita sudah koordinasi dengan TNI Polri di masing-masing polsek dan ramil. Kemudian juga teman-teman PPK dan KPPS mereka akan bergantian karena ini kan nggak lama. Hari ini tanggal 5 di kecamatan paling hanya 3 malam, setelah itu mereka sudah langsung ke TPS. Untuk pengamanan logistik pilkada, KPU Lampung Tengah berkoordinasi dengan Polres dan Kodim 0411. Badan Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan pengawas di tingkat bawah untuk memastikan logistik pilkada sampai di TPS dalam kondisi aman. Kita Bawaslu, kita sudah koordinasi dengan pihak-pihak rekan-rekan kita Panwascam sampai PKD di bawah untuk mengawasi logistik ini. Mereka harus bisa memastikan bahwa logistik ini di tingkat kecamatan ataupun TPS aman. Yang perlu ditekankan untuk pengawas seperti apa? Kita tekankan agar PPK selalu koordinasi dengan teman-teman pihak kepolisian untuk pengamanan logistik ini. Edi Seranto, Didi Rianto, Sigar TV melaporkan. Satgas COVID-19 dan ratusan personil gabungan amankan debat publik sesi terakhir calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah. Debat bertajuk Penanganan, Pencegahan, dan Pengendalian COVID-19, Pemberantasan Narkoba, dan Penyelesaian Permasalahan Daerah. Sebanyak 165 personil gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Satgas COVID-19 mengawal debat publik putaran ketiga yang berlangsung di Hotel BBC Bandar Jaya Jumat malam. Debat pamungkas mempertemukan tiga pasang calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah, yakni Lukman Ilyas, Musa Dito, dan pasangan Nesi Imam Suhadi, disiarkan langsung oleh Sigar TV. Ketiga paslon beradu gagasan pencegahan COVID-19 dan pemaparan visi misi membangun kabupaten berjuluk Beguai Cicak Mewawai. Selesai serahkan, silakan masyarakat. Kemudian kita harus melengkapi apa misalnya? Bagaimana kelengkapan alat cuci tangan, bahkan kami akan menyediakan. Saya, Singgi Tanya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Debat digelar tertutup dengan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Debat putaran terakhir mengusung tema kebijakan dan penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta pemberantasan narkoba dan penyelesaian permasalahan daerah. Debat kandidat paslon Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 ini yaitu merupakan debat kandidat yang terakhir, yaitu yang ketiga. Kami TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, dan instansi lainnya
mengerahkan kekuatan lebih kurang 165 personil. Kami mengimbau agar masyarakat Lampung Tengah ini masyarakat yang sangat cerdas, yang sangat mengerti demokrasi. Memilih itu adalah pilihan kita, tetapi nanti apapun yang terjadi, hasilnya, siapapun pemenangnya, itu merupakan adalah kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita sama-sama pemberantasan narkoba dan penyelesaian permasalahan daerah. Anhar Saputra di Suranto, Sigar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar pelatihan dan simulasi penanganan jenazah pasien COVID-19 melibatkan Dinas Kesehatan, BPBD, dan Satgas COVID-28 Kecamatan Selampung Tengah. Satgas Kecamatan tidak perlu menunggu tim Kabupaten untuk menangani jenazah COVID-19. Simulasi penanganan jenazah COVID-19 dilakukan di lapangan Merdeka Gunung Sugih Jumat siang, dibuka Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sarjito. Satgas COVID Kecamatan diminta sungguh-sungguh mengikuti simulasi sebagai bekal saat menjalani pemakaman warga yang meninggal akibat COVID-19. Dalam simulasi ini, peserta diajarkan persiapan pemakaian APD hingga ke liang lahat. Setelah mendapat pembekalan, Satgas COVID Kecamatan dapat langsung menangani pemakaman jenazah COVID tanpa harus menunggu tim Satgas Kabupaten. Ada hal yang beda. Selama ini kalau ada pasien meninggal, jenazah COVID-19 itu dimakamkan oleh Satgas Kabupaten. Nah, kita sudah membuat SK, diturunkan kepada Satgas Kecamatan. Jadi nanti dimanapun di kecamatan warga kita yang ada meninggal karena positif COVID, maka itu didelegasikan pemakamannya ke kecamatan. Nah, karena relawan-relawan kecamatan ini belum pernah tahu bagaimana mengurus jenazah COVID-19, hari ini ada simulasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dan Kudus. Edi Suranto, Didi Rianto, Sigar TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang pria terduga teroris di wilayah Kedaton, Bandar Lampung. Warga dan tetangga sekitar tempat tinggal terduga teroris selama ini mengenal pria yang ditangkap Densus 88 sebagai sosok yang ramah dan religius. Rumah di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung ini terlihat sepi setelah tim Densus 88 Mabes Polri Jumat siang menangkap seorang penghuni bernama Sugeng yang diduga kelompok jaringan teroris. Penangkapan Sugeng berlangsung cepat. Terduga ditangkap usai pulang sholat Jumat di masjid tak jauh dari kediamannya. Usai melakukan penggeledahan, Sugeng kemudian dibawa ke Mabes Polri. Sugeng beserta istri dan keluarganya tinggal di rumah kontrakan selama 4 tahun. Sugeng bekerja sebagai tukang pijat refleksi dan bekam, dikenal sebagai pribadi ramah dan religius. Enggak tahu itu mah, orang ngobrol sama bapak ya. Orang. Jam berapa itu bu dibawanya? Ya pas aja nih. Sholat Jumat tadi? Uh-huh. Oh, memang udah lama tinggal di sini? Paling 2-3 tahun lah ya. Ada barang-barangnya di bawah nggak tadi? Nggak tahu. Tetangga dengan tetangga dia sering sosialisasi ngobrol nggak sama tetangga kiri kanan? Ya jarang juga sih. Sehari-hari bagus, katanya di masyarakat bagus, rajin sholat. Nggak ada masalah sih kayaknya. Ya warga juga nggak ada yang menyangka gitu, Pak, seperti itu. Sehari-hari di masyarakat bagus. Termasuk kita juga kaget dong, Pak, ada warga kita. Iya. Asli kaget, tadi habis sholat Jumat cuma dapur laporan itu aja sih. Tempat ada pengajian nggak, Pak, di rumah yang bersangkutan? Enggak pernah. Atau keramaian-keramaian? Enggak pernah. Khalis Azhara, Sigar TV, melaporkan. Nis-nis, ada kafe baru. Main yuk, nongkrong. Main aja. Corona gini malah nongkrong. Ya elah, kan cuma duduk doang. Feb, kasus sembuhan itu udah sampai 600-an. Kamu nggak takut? Iya sih, tapi kan kalau kamu nongkrong, terus sering jalan-jalan keluar, itu nggak menutup kemungkinan bakal jadi karier, kan? Iya sih, yaudah deh nggak jadi nongkrong. Makasih ya udah ngingetin. Oke.
kami juga sangat menghimbau agar para pasangan calon masyarakat tidak melakukan politik uang. Unsur tersebut kena sanksi pidana 36 bulan sampai dengan 72 bulan. Ini termaktub dalam pasal 187A. Ingat pesan emak, tapi tak harus jaga jarak. Jauhan hami-hami dan ngumpul-ngumpul di lamban gawah. Dan sebegungan jama urut bahi dan salaman. Dan hedi-hedi jama ulun bahi, paling hedi jarak sai setengah meter. Jaga jarak sina, pohlu, sebab dapat ngehindaron COVID-19 sai malik lewat droplet. Droplet dapat kuhu ancak mata, jama ihung, waktu jelma mehinyo atau ya cawa. Hamak pandai, jelma sina kena virus api mawat. Uli sina, ingat pesan emak, jaga jarak. Pakai masker, kin di luar lamban. Terima kasih Anda masih menyaksikan Siger 7. Pemirsa, progres pembangunan flyover Sultan Agung mencapai 45%. Wali Kota Herman HN optimistis flyover di kawasan padat ini diresmikan sebelum akhir jabatan Wali Kota. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN Jumat pagi tinjau progres pembangunan flyover Jalan Sultan Agung. Pembangunan flyover Sultan Agung akan dikebut ditargetkan selesai Januari tahun depan sebelum akhir masa jabatan Wali Kota. Ya, target akhir Januari selesai. Ya, akhir Januari sudah diresmikan, kalau bisa. Sebelum saya berhenti, saya meresmikan. Karena hasil karya Herman HN. Ya. Tadi Pak, terkait penutupan jalan. Ini supaya ini menghindari kecelakaan di... Flyover Sultan Agung dibangun dengan panjang 200 meter dan lebar 10 meter. Flyover ini melewati rel kereta yang setiap hari dilalui kereta Paparanjang. Sampai saat ini kita sudah pemasangan girder ya. Girder di APT 1 mencapai T1 ya. Insya Allah nanti itu jangka waktu satu sepan itu 7 hari 8 hari. Langsung kita berlanjut T1, T2, T3. Fahri Rozi, Siger TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan kepala pekon serentak. Pemilihan kepala pekon 16 Desember mendatang diikuti sekitar 770 calon dari 220 pekon setanggamus. Pemilihan serentak 220 kepala pekon sekabupaten Tanggamus digelar 16 Desember di masa pandemi COVID-19. Mengantisipasi terjadi penyebaran COVID-19 dari klaster pilkakon serentak, Pemkab Tanggamus Jumat pagi melaksanakan sosialisasi pemungutan suara di lapangan Pemkab. Sosialisasi protokol kesehatan diperlukan karena pemilihan kepala pekon 2020 digelar di 220 pekon. Sosialisasi pemilihan kepala pekon dihadiri Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, Dirjen Pemerintahan Desa Satria Gunawan, Kasih Pelatihan Penataan dan Administrasi Desa Balai Pemerintahan Desa Roni Abu Hasan. Simulasi dimulai doa bersama, dilanjut laporan Ketua Pilkakon Tanggamus diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Fatur Rahman. Kemudian sambutan sosialisasi Permendagri nomor 72 tahun 2020. Ya, insya Allah akan kita laksanakan tanggal 16 Desember tahun 2020. Bersamaan juga pada hari ini kami mendapatkan sosialisasi terkait dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020 dari Kemendagri. Dan mudah-mudahan tambahan wawasan, pengetahuan dan juga simulasi kita laksanakan pada hari ini akan menjadi penunjang juga agar pelaksanaan pilkada serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar, dengan aman, tertib, sehingga sukses dan juga bebas dari COVID-19. Harapannya sendiri adanya sosialisasi ini seperti apa, Bunda? Ya, itu tadi harapannya, tentunya ini akan menambah wawasan, pengetahuan khususnya bagi panitia dan seluruh pihak ya, sehingga kita dapat mengawal proses pelaksanaan pilkakon ini agar sukses dan juga tentunya harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dan yang utama juga adalah bagaimana kita melaksanakan pilkakon serentak ini dan
tetap menjaga suasana kondusif dan aman dari ataupun bebas dari COVID. Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Dirjen Pemerintahan Desa Satria Gunawan hadir di Tanggamus mengawal pelaksanaan Pilkakon serentak agar berjalan baik. Saya mendapat perintah Menteri Dalam Negeri langsung untuk sosialisasi sekaligus memonitoring pelaksanaan Pilkades serentak seluruh Indonesia tahun 2020. Khusus untuk di Lampung, kami Kemendagri akan memberikan yang itu ya Pak ya, untuk di setiap kecamatan kami akan berikan perintah untuk memantau langsung. Karena ini akan menjadikan satu contoh. Dan untuk peraturan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah langsung menyesuaikan. Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya memastikan jajaran kepolisian bersama TNI dan instansi terkait siap mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala pekon. Pengamanan melibatkan 1.259 personil yang disebar di 220 pekon penyelenggara pemilihan. Untuk pengamanan yang dilaksanakan dalam Pilkakon ini, kami ada sedikit melakukan motif ada pengaman, pola pengamanan baru, yaitu dalam hal memastikan keamanan kita plotting personil-personil. Selain melaksanakan pengamanan TPS, ada personil yang melaksanakan untuk memastikan kualitas keamanan itu, baik dari tingkatan bintara tinggi, PAMA, PAMEN, ada di tempat masing-masing. Mario Simerio Rizawan, Sikar TV melaporkan. Pemirsa, Bandar Lampung kini memiliki galeri UMKM yang berada satu lokasi dengan Menara Masjid Al-Furqan. Wali Kota Herman HN berharap sentra UMKM ini menjadi wadah menggeliatkan ekonomi rakyat sekaligus promosi wisata. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN melakukan grand opening galeri sentra UMKM Masjid Agung Al-Furqan Kamis siang. Sentra UMKM Al-Furqan diharapkan menjadi penggerak ekonomi rakyat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Wali Kota optimistis sentra UMKM Al-Furqan akan berkembang karena berada di lokasi strategis dan didukung fasilitas yang baik. Keberadaan Menara Al-Furqan dengan ketinggian 114 meter menjadi penarik kunjungan masyarakat ke sentra UMKM. Di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kerjasama dengan pengurus Masjid Al-Furqan ya, bagaimana wisata kita harus kita tambah terus, termasuk juga apa menara ini kita untuk promosikan juga untuk melihat Kota Bandar Lampung menyeluruh. Ini tadi Pak Sekda baru naik dari atas turun, semua Bandar Lampung kelihatan sampai Itera katanya. Itera kelihatan. Ya, Kedaton, Manatar aja nggak jelas. Ya. Kalau itu pas udah siap dia. Fungsikan, Pak, ya? Iya, ini harusnya udah diserahkan. Tapi pokoknya bulan ini serahin semua, ya. Nanti penerimaannya untuk Al-Furqan, tapi pengelolaan ininya, apanya listrik semuanya pemerintah Kota Lampung. Termasuk listrik Al-Furqan dibayar pemerintah Kota Lampung. Kalau fasilitas sendiri Pak Oli udah selesai semua, Pak Oli, ya? Udah selesai ini lengkap. Ya udah lengkap semua. Ya kalau wartawan mencoba-coba naik coba sambil moto. Ya, oke. Okay. Menara Al-Furqan dibangun dengan tinggi 114 meter, merupakan menara masjid tertinggi di Indonesia. Masyarakat bisa melihat suasana Kota Bandar Lampung dari menara. Menara Al-Furqan dilengkapi AC, lift, jalur khusus difabel, dan toilet umum. Faru Rozi, Sikar TV, melaporkan. Tumpukan sampah yang berserakan menyebabkan bau tidak sedap di wilayah RT 04 dan RT 05, lingkungan 03, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Lampung Tengah. Dibantu petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup yang menurunkan truk pengangkut sampah Rabu lalu, warga bersama-sama membersihkan jalan dari tumpukan sampah. Lurah Bandar Jaya Timur, Taruda Jaya, mengajak warga peduli dan bersama-sama membersihkan sampah di lingkungan sekitar. Pihak kelurahan akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani sampah di Kelurahan Bandar Jaya Timur. Terkait dengan penanganan sampah ini memang luar biasa memang. Ya, artinya dibutuhkan kerjasama antara warga masyarakat bersama pamong setempat. Jadi kalau tidak ada kepedulian dari warga masyarakat, ya nggak bisa juga. Langkah kita ke depan, Pak Lurah.
Langkah ke depan kita sudah bicara dengan lingkungan hidup, kemarin sudah kita buat suatu regulasi, artinya mana sampah yang bisa ditangani oleh kelurahan, mana sampah yang ditangani oleh lingkungan hidup. Ada batas-batasnya. Jadi ke depan akan kita buat perlingkungan per RT Sokli untuk menangani sampah ini. Pesan kita Pak sama masyarakat. Pesan kita dengan masyarakat yang pasti ada kepedulian gitu loh dengan lingkungan tempat tinggal, dengan wilayahnya. Ya jangan hanya kita menyalahkan pamung setempat, cuman kita nggak ada kepedulian. Kepedulian itulah yang utama sekali. Edi Suranto, Dedi Rianto, Siker TV melaporkan. Bila ada ASN yang punya jabatan melibatkan PNS atau ASN lainnya, pada pasal 189 juga sudah jelas pada ada hukuman 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Atau denda 600.000 sampai dengan 6 juta rupiah. Assalamualaikum warga Metro. Saya Dr. Lang. Saya Romano Sama. Mari bersama kita wujudkan kota Metro berpendidikan sehat sejahtera. Dan berbudaya. 9 program unggulan kami, salah satunya Kartu Metro Ceria. Dan masih banyak program-program lainnya. Bersatu melawan COVID. Coblos nomor 1, Wadi Komaru, Waru. Mari dukung Wadi Komaru. Hayo, pengen itu gak gini-gini aja? Ekonomi meningkat, pendidikan dan kesehatan berkualitas, dan pembangunan yang merata. Makanya, pilih pemimpin yang benar, sederhana, berpengalaman, dan berani berkomitmen, dan bukan kaleng-kaleng. Nomor 2, Mas Mufi Kiai Saleh untuk Metro bahagia. Pilkada tetap damai walau beda pilihan ya. Ingat, peace. Coblos lurik nomor 2. Saya nomor 3. 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 Perubahan ada di tangan pemuda. Pilih nomor 3. Saatnya yang muda berkarya. Saatnya Kota Metro membuat perubahan. Bersama Abdi, mari kita wujudkan Kota Metro berjaya. Coblos nomor 3. Abdi, Kota Metro berjaya. Yang, kapan Kota Metro lebih baik ya? Entahlah kapan. Beri 4 permintaan. Mau jadi Metro Kota Pendidikan yang unggul, cerdas, religius. Ini solusinya. Saya Ana Morinda. Saya Frisna Manusir. Kami siap melayani rakyat. Kementerian Perhubungan memperkirakan puncak arus mudik libur Natal akan terjadi pada 23 hingga 24 Desember. Dengan puncak arus balik diprediksikan akan terjadi pada 27 hingga 28 Desember. Sementara untuk liburan tahun baru 2021, puncak arus mudik diprediksikan akan terjadi pada 30 dan 31 Desember. Dan puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada 3 Januari 2021. Volume lalu lintas melalui jalan tol keluar dan masuk Jabodetabek pada saat libur Natal, seperti diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi dalam konferensi pers virtual pada 4 Desember, diperkirakan akan naik 15,14% dibandingkan hari normal. Sementara untuk prediksi volume lalu lintas kendaraan jalan tol keluar masuk Jabodetabek pada libur tahun baru akan naik 11,5% dibandingkan hari normal. Sekalipun berbagai pihak akan dan terus melakukan pengawasan protokol kesehatan, Budi Setiadi berharap masyarakat untuk tetap berlibur di rumah.
agar terhindar dari kerumunan, sehingga tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Karena pemerintah juga sering kampanye bahwa perjalanan atau kemudian libur itu dari perjalanan keluar kota, pulangnya banyak yang terpapar. Dan mudah-mudahan sebagian besar dari 73% responden yang menjawab tidak mudik, karena memang memahami bahayanya atau kemudian sadarnya bahwa kalau perjalanan riskan sekali terhadap COVID-19. Khusus untuk angkutan bus umum, ditargetkan akan dilakukan pemeriksaan uji kepada 5.000 kendaraan di terminal bus tipe A dan pul bus pariwisata pada 11 hingga 17 Desember. Meliputi pemeriksaan dokumen dan teknis seperti rem, lampu, ban, hingga alat penghapus air hujan. Hal itu dinilai perlu dan penting untuk mengetahui kondisi layak jalan bus. Dari Jakarta, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, portal informasi bersatu lawan COVID-19 untuk perubahan perilaku melaporkan penurunan kepatuhan penerapan protokol kesehatan sejak 18 November. Libur panjang menjadi faktor utama menurunnya kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Penerapan disiplin protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak aman, dan tidak berkerumun mengalami penurunan sejak dipantau menggunakan sistem bersatu lawan COVID-19 atau BLC mulai 18 November 2020. Tren penurunan ini terus berlanjut sampai pemantauan pada 27 November 2020 dengan persentase kepatuhan untuk memakai masker sebesar 59,32%. Sementara kepatuhan untuk menjaga jarak aman sebesar 43,46%. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers virtual di Geraha BNPB Jakarta Kamis 3 Desember menjelaskan libur panjang menjadi faktor utama menurunnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Adapun lokasi kerumunan dengan tingkat tidak patuh memakai masker tertinggi berada di restoran dan kedai sebesar 30,8%, di rumah sebesar 21%, tempat olahraga publik sebesar 18,8%, di jalan umum sebesar 14%, dan tempat wisata sebesar 13,9%. Wiku menambahkan, jika masyarakat semakin lengah, maka penularan COVID-19 akan kian masif dan dikhawatirkan rumah sakit rujukan tidak akan sanggup lagi menampung pasien, meskipun pemerintah sudah menyiapkan banyak fasilitas kesehatan. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Antisipasi penyebaran COVID-19 dilakukan pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat dengan memberlakukan kembali PSBB secara proporsional. Kebijakan ini diambil karena meningkatnya level kewaspadaan COVID-19 di Kota Bandung yang kini kembali menjadi zona merah. Kota Bandung masuk dalam zona merah dan menjadi daerah dengan resiko tinggi penyebaran COVID-19. Hal ini disebabkan tingginya positivity rate yang menyentuh angka 1,70. Sebagai upaya menekan sebaran COVID-19 di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung bersama Satgas COVID-19 akan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB secara proporsional. Dengan diberlakukannya PSBB proporsional ini, maka seluruh sektor ekonomi yang telah direlaksasi seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat hiburan akan dievaluasi. Evaluasi akan meliputi pengurangan jam operasional hingga pembatasan kapasitas pengunjung. Selain itu, Pemkot Bandung juga akan menutup semua ruang publik dan akses lalu lintas utama di pusat kota. Para pekerja khususnya aparatur sipil negara ASN juga akan kembali menjalani work from home WFH dengan persentase 70%. Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel di Bandung Kamis 3 Desember. Relaksasi pusat perbelanjaan, restoran, kafe akan direvisi, dikurangi jam operasionalnya menjadi jam 20 ya, dengan maksimal kapasitas pengunjung 30%. Yang kemarin 50% kapasitas,
jamnya jam 21 ya, 9, sekarang dikurangi ya. Odot menambahkan penerapan PSBB proporsional di Kota Bandung akan diberlakukan setelah Pemkot merevisi perwal tentang adaptasi kebiasaan baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau warga Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk tidak berlibur ke zona merah COVID-19 di Jawa Barat, terutama di wilayah Bandung Raya. Peningkatan paparan COVID-19 kerap terjadi di masa liburan, seperti saat libur panjang Idul Adha dan akhir Oktober lalu. Warga Lampung yang merencanakan liburan akhir tahun ke wilayah Bandung Raya penting juga memperhatikan imbauan ini dan terus mencari informasi terkini terkait kondisi daerah tujuan wisata di masa pandemi. Kasus penyebaran COVID-19 di Kota Bandung hingga Rabu 2 Desember terus mengalami peningkatan. Dengan jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 1.000, melebihi Kota Karawang yang sebelumnya menempati urutan pertama di Jawa Barat. Peningkatan kasus COVID-19 juga membuat jumlah keterisian ruang isolasi di Kota Bandung menjadi 80%, seperti yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau wisatawan Jawa Barat maupun DKI Jakarta untuk tidak berlibur di zona merah penularan COVID-19. Di mana peningkatan kasus kerap terjadi usai musim libur panjang. Para wisatawan menahan diri dulu untuk tidak ke Bandung Raya karena zonanya lagi merah, sedang proses pengendalian lebih baik lagi. Cerita dari libur panjang itu menunjukkan ada peningkatan. Ya. Emil berharap hasil uji klinis vaksin COVID-19 segera keluar agar Bio Farma segera memproduksi vaksin buatan Sinovac bagi warga Jawa Barat. Dengan vaksin tersebut, kegiatan ekonomi masyarakat pun akan pulih kembali, termasuk kegiatan wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Sigar 7 edisi hari ini. Mari kita hindari virus COVID-19, ingat pesan ibu, selalu menjaga jarak, pakai masker saat keluar rumah, dan mencuci tangan dengan sabun. Saya Razla Penia, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.